mereka dengan seenaknya memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum semuanya, nama saya Hairina Mutia, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Teman-teman tahu nggak sih, Indonesia memperoleh peringkat kedua sampah plastik terbesar loh di dunia. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang bahayanya sampah plastik dan cara penanggulangannya. Sampah plastik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Setiap tahunnya, di Indonesia ini bisa menghasilkan 1,3 juta ton sampah yang bermuara di laut. Hal ini karena tingkat ketidakpeduliannya masyarakat pada lingkungan dan bahayanya sampah plastik masih kurang sekali. Padahal, sampah plastik ini sangat berbahaya loh teman-teman. Bahayanya sampah plastik ini tidak hanya pada lingkungan saja, tetapi juga pada kesehatan kita. Salah satu dampak negatif dari sampah plastik ini bisa menyebabkan kanker. Karena plastik yang terurai ke dalam tubuh dapat mengalami penguraian sebagai dioksin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dioksin? Dioksin ini merupakan racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Bayangkan nih teman-teman, jika di dalam tubuh kita terdapat dioksin akibat dari sampah plastik, pasti sangat berbahaya sekali kan bagi kesehatan kita? Karena dapat menyebabkan kanker. Kemudian, dioksin yang dapat terhirup oleh manusia juga dapat mengganggu sistem saraf manusia loh teman-teman. Tak hanya itu, sampah plastik juga dapat mengakibatkan banjir, pencemaran air, polusi udara, bahkan sampah plastik ini dapat meracuni makhluk hidup. Sudah tahu kan gimana bahayanya sampah plastik? Sampah plastik bisa melukai dan juga bisa membahayakan hewan yang hidup di laut. Padahal, laut sangat penting sekali untuk masa depan bangsa. Di Indonesia, seekor ikan paus jenis sperma pernah mengalami kematian karena menelan 5,9 kg sampah plastik. Dengan matinya ikan paus, berarti juga akan berdampak dalam penyerapan karbon. Karena karbon yang ada pada tubuh paus merupakan penyimpan karbon yang sangat besar. Tak hanya di Indonesia teman-teman, di negara lain pun pernah mengalami hal yang serupa. Di Thailand, seekor rusa mati akibat menelan 7 kg sampah plastik. Bahkan di Australia, seekor penguin mati akibat plastik yang menjerat di lehernya. Tuh kan, sampahmu bisa membunuh loh. Tidak disangka ya teman-teman, banyak sekali dampak negatif dari sampah plastik ini. Karena ulah manusia, hewan-hewan ini menjadi korban. Kasihan banget ya teman-teman. Menurut pakar penelitian, diprediksi pada tahun 2050 nanti, di laut akan lebih banyak jumlah sampah plastik daripada jumlah ikan. Bayangkan nih teman-teman, jika satu lautan dipenuhi sampah plastik, nelayan pasti kesulitan menangkap ikan. Kemudian, ikan-ikan di laut juga pasti menelan sampah plastik. Jika ikan tersebut terkonsumsi oleh kita, akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita. Jika begini terus, bisa berbahaya loh bagi kita mengonsumsi ikan yang mengandung mikroplastik. Bahkan, Brown dan pakar ilmuwan lainnya telah mengamati tentang bahayanya sampah plastik yang tertelan pada tubuh manusia. Menurut ilmuwan, hal ini dapat menyebabkan kanker dan kerusakan hati nih teman-teman. Karena walaupun ikan-ikan itu sudah dimasak, tetapi plastik yang ada pada tubuh ikan tidak dapat terurai. Maka dari itu, sebelum kita mengonsumsi ikan, kita harus membersihkannya terlebih dahulu nih teman-teman. Nggak cuma untuk kesehatan nih, sampah plastik juga dapat menghambat penglihatan manusia dalam menikmati pesona alam. Yang tadinya kita pergi ke pantai untuk menenangkan hati dan menikmati indahnya alam, malah menjadi tidak tenang dan meresahkan ya, karena sampah yang berserakan di mana-mana. Sampah plastik ini membuat alam menjadi sangat terganggu. Maka dari itu teman-teman, kita harus memperhatikan sampah-sampah di alam Indonesia
Kita harus menjaga alam kita agar tetap indah ya. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan nih untuk mengatasi penggunaan plastik. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan, karena hal ini dapat menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya juga perlu diterapkan pada anak sejak dini. Kedua, kita juga harus membatasi penggunaan plastik atau microbeads. Kalian tahu nggak sih apa itu microbeads? Microbeads ini adalah partikel-partikel berukuran kecil yang terbuat dari plastik. Oh iya teman-teman, saat berbelanja, kita juga dituntut untuk membawa tas belanja sendiri yang terbuat dari kanvas, karung goni, kain parasut, atau bahan lainnya yang dapat dipakai berulang kali ya teman-teman. Sedangkan kantong plastik ini kan hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Hal ini tentunya untuk mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Ketiga, kita juga dapat memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat, seperti mengolah sampah plastik menjadi pot, tas dari plastik kemasan, lampion, dan kerajinan tangan lainnya nih teman-teman. Setelah banyaknya korban dari sampah plastik ini, seharusnya kita sadar ya teman-teman, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang paling penting, ayo sama-sama kita mengurangi penggunaan plastik agar lebih peduli pada lingkungan dan juga ekosistem laut. Untuk bumi yang lebih bersih dan untuk bumi yang lebih baik. Ayo sama-sama kita jaga bumi kita ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast pertamaku. Semoga podcast ini bermanfaat ya bagi kita semua. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.